Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan, karena gue gak akan segan-segan untuk membunuh lo. Angkat tangan. Angkat tangan! Aduh, kok ini lutut gue gak bisa dibawa kompromi sih? Kok gemeteran sampai kayak begini? Lu mau mati lu ya? Lu jangan berjanji. Lu udah dapet duit. Mira mana? Lo pikir gue bego? Hah? Lo pikir gue goblok? Gue gak akan serahin Mira. Dan gue udah dapat uang ini. Dan bos gue mau lo mati sekarang. Perhatian, perhatian. Kami dari kepolisian, Anda sudah terkepung. Kami hitung sampai tiga. Kalau tidak, kami tembak! Satu! Dua! Tiga! Bagaimana dengan penyamaran suara polisi tadi? Oke okay, kan? Udah jangan banyak ngomong, ayo kita kejar! Kejar, 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 kejar! Kejar, cepat! Thank you.
Bagus lo nyerah. Gua kenal. Gua tahu lo. Gak ada gunanya lo ngelawan gua. Lo tahu. Lo dimanfaatin Andre. Andre itu licik. Wis! Itu darah sampai begitu. Aduh, itu kan orang yang tadi. Permisi. Punten ya. Maaf, Min. Wish! Kata orang, kalau kucing ngelangkahin mayat, itu mayat bisa hidup lagi. Tapi kan, Oas bukan kucing. Maaf, Min. Udah, bagus lo cabut. Bangun. Cabut. Cabut! Nanti kalau si Hari udah kalah, baru Oos turun masuk ke dalam. Sekarang lo yang cabut. Kalau gua mampusin lo, nangis. Lo pikir gampang suruh gua cabut? Ayo maju. Bagus, bagus. Lo pengen mampus. Mira!
Alhamdulillah ya. Kamu selamat diselamatin Pak Oos. Tadinya Pak Oos mau nyelamatin kamu sendirian. Tapi Mas Santri ini maksa mau ikutan. Alhamdulillah, kamu gak apa-apa, Nak. Oskar, sebaiknya kamu telepon Dewi. Suruh jemput Mira di sini sekarang. Siap, Bos. Tenang ya, tenang. Alhamdulillah, udah selamat ya. Halo? Halo? Dedel! Os! Del! Mira selamat, Del! Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Del! Gak apa-apa, Del! Mira selamat! Kamu di mana, Os? Miranya mana? Pokoknya begini, Dedel sekarang juga datang ke sini. Jalan Kemiri Pedes nomor 1 Jakarta Selatan, Cinere. Abis mana? Terima kasih banyak ya, Os. Terima kasih, Os. Percumalah, Shay. Itu badan digedein terus, tapi molor juga terus. Tapi otak diam, nggak jalan-jalan. Mendingan terima kekalahan, terima nasib kenyataan. Hah? Kalau Pak Oskar memang yang paling pas jadi papi Mira, Henny dan juga Ayes. Perasaan ada yang ngomong ya. Ada suaranya, ada baunya, tapi nggak ada orangnya. Jangan-jangan setan ini. Biasa. Orang kalau udah kalah bertempur, suka sentimen, suka iri, suka dengki, negative thinking, bakhil, dan juga dekil. Makanya banyak kutil. Selamat pagi, anak-anak Pak Oskar semua. Waduh, ini anak Pak Oskar Ayesa yang cantik jelita. Iya dong, Ayesa kan? Anak papinya Dokter Julio, ya kan? Wish! Ini dong. Maksain papi Oos. Maksa lo. Lihat nih calon papi. Yang benar-benar ya kan? Tiap pagi roti sama telur setengah matang. Itu baru calon papi. Yang gak tomat. Sorry ya Om Slay. Ini bukan buat Om Slay. Tapi ini buat Om Jojoan kus yang ganteng. Wish! Wes, ada roti dan juga telur setengah matang. Wah, bener-bener lu tomat. Lu pengkhianat lu. Hah, katanya CS. Hah, payah. Udah, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Ya kan? Selai basi, kayak ubur-ubur. Jadi terimalah nasib kalau anak-anak ini memang mengharapkan Pak Oos menjadi papinya. Tenang aja Om Slay, Henny tetap dukung Om Slay. Sabar dulu dong, Om Slay Henny yang enggak. Kamu gimana plin-plan, tadi dukung ini, sekarang enoh, gimana sih? Tenang aja, Henny juga dukung Om Jojoan Quest. Aduh, sabar dulu dong Om Jojoan Quest, gintailah. Tomat lu yang bener aja dong lu. Katanya Om, sana sini, gimana sih? Kalau Ayesa gimana? Dokter Julio. Wish! Gimana sih? Gak apa-apa. Ini membuktikan kalau perebutan calon papi atau kompetisi dalam memperebutkan calon papi akan terus berlanjut. Punya ide? Itu dia. Ayesa sini deh, sini. Apa? Sini dulu, apa-apa aja. Serius amat nih bocah ini. Iya. Gimana? Apa coba ceritain? Gak mau. Dokter Ijo Stamper-Tamper, rasanya ini pernah denger deh. Kalau Dokter Ijo Stamper-Tamper itu, waduh, jago banget berenang. Yang benar,
Wah, iya dong. Tapi ini gak yakin kalau Om Jojo nuka sama Om Fly ini bisa berenang. Iya. Belum tentu. Samudra, Lautan Pasifik, India, nyelam. Beres. Kecil, kecil. Kecil. Berenang. Iya. Berenang ya, berenang ya. Gak apa-apa. Bener, Jay, gak apa-apa. Badannya kan masih hangat. Gak apa-apa, Dek. Dia mungkin masih kelelahan. Dan dia sedikit shock. Jadi saya rasa dia butuh istirahat untuk beberapa hari. Dan kalau bisa, tolong usahakan supaya dia melupakan kejadian ini. Yes. Dan ingat deh, keamanan anak-anak harus diperketat. Gimana? Apa ada orang yang sudah dicurigai? Hari belum kontak saya dan Oscar tidak mau menceritakan siapa pelakunya. Tapi saya rasa sih Andre dibalik semua ini. Karena gak mungkin dong Hari. Hari kan yang ngelamatin Mira. Jangan salah deh. Bisa saja pelakunya Hari dengan pura-pura dia menyelamatkan Mira. Oke, katakanlah bukan Hari, tapi Andre pelakunya. Berarti kamu harus cari cara untuk menjebak Andre. Ya, dengan berupa warisan rumah ini. Oh gitu ya? Iya. Dokter Injil si tampar-tampar! Shhh! Ih, kompak nih ye! Sebentar aja. Ini bisa jadi anak yang pahit. Kalau nggak nyampein itu tantangan Om Jojonku sama Om Sly ke dokter Idris tampar-tampar. Emangnya tantangan apaan? Lomba berenang di kolam sama ya senam air benar-benar. Oh, jadi kompetisi itu masih dilanjutin. Emangnya Mami piala apaan sih di kompetisi-kompetisi seperti itu? Herdar, dengar ya. Herdar lagi, udah lagi, Hendy. Shh, Om lupa ya, Hendy ya. Hendy, dengar ya, Om dokter bukannya nggak mau ikut kompetisi, tapi Om dokter harus balik lagi ke rumah sakit. Ayo, ayo, ngomongin Om dokter ya. Ayo, ngaku. Sebentar ya, Hendy, jangan jalan dokter J ya. Awas kamu. Aduh. Herder lagi, Hendy. Emangnya kenapa? Kamira lagi sakit ya. Sakit apa? Kamira lagi sakit. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.